Ki dengan ini menyatakan bahwa laporan yang saya buat di Polres Metro Jakarta Timur bahwa saya dibegal dan distrum oleh orang yang mengaku polisi adalah bohong atau hoax. Kejadian yang sebenarnya terjadi adalah awalnya saya micet dengan seorang perempuan dan open BO di apartemen Kemang View Bekasi lantai 9 dan kemudian terjadi cekcok karena tidak sesuai kesepakatan, akhirnya handphone dan motor saya diambil oleh teman-teman perempuan tersebut. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kebohongan saya kepada kepolisian Republik Indonesia.